kesempatannya kami dikasih waktu menggambar. Jadi di kelompok kami itu tugasnya adalah sesi 1. Di mana sesi 1 itu kemarin yang kita pelajari adalah bagaimana tantangan mengelola SDM ke depan. Kemudian bagaimana kita bisa bertumbuh. Jadi kenapa kami gambarkan seperti ini? Kita tahu tantangan yang terjadi sekarang adalah banyak impor juga di kesehatan ya, yang kita lakukan. Kemudian perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah maupun global. Kemudian ada juga tuntutan OPAIP yang mereka minta bahwa perguruan tinggi mesti harus terjadi ketika meluluskan nakes-nakes nantinya. Kemudian juga pengguna. Pengguna ini banyak masyarakat, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Yang kita harus jaga adalah mutu pendidikan ilmu kesehatan. Kemudian tantangan di dalamnya sampai tingkat ini adalah organisasi yang harus tumbuh dan berkembang, di mana masing-masing punya peran. Dari pertama kita bagaimana melidik diri sendiri sebagai bagian dari lembaga kelas. Kemudian bagaimana kita melidik orang atau kita bekerja bersama dengan orang lain. Bagaimana seorang manajer melidik staff-staffnya. Terus bagaimana kalau saya lihat di sini adalah yang melidik function ini bagaimana fungsi kepala divisi. Melidik fungsi dari masing-masing divisinya dan terakhir bagaimana pengurus melidik organisasi. Dan kita berharap bahwa Lampai Tekes ini adalah organisasi akan tumbuh terus berkembang untuk mengapa membentuk ini. Terima kasih. Oke, baik. Mbak, ada tambahan dari kelompoknya? Ada tambahan, silahkan. Untuk tambahannya, sebenarnya kita menjadi satu kesatuan bangunan yang utuh. Makanya gambar ini ya? Iya. Dari fondasi, fondasinya harus kuat. Tantangannya sebenarnya menjadi pilar-pilar dan apa atapnya itu yang target dan sasaran kita. Nah, nah, sip, ya, mantap ya. Kalau OPAIP itu apa? Organisasi profesi. Oh. AIP asosiasi pendidikan. Organisasi profesi. Oh, profesi. Jadi kayak ID gitu. Itu kan jadi AIP dua ya. Yakni, yakni. Yakni. Itu bukan profesi ya? Ini kesmas mafia ini. Oke, baik. Good. Kita buka dulu mungkin dari kelompok yang lain. Ada yang mau ditanya? Berikan masukan. Pujian boleh? Boleh. Apresiasi karena ini apa namanya menunjukkan komponen-komponen penting ya. Berbeda dengan kepala divisi mungkin akan fokus pada unit-unit bisnis ya,
masyarakat gitu, masyarakat kalau di sini perawatan segala sama, tapi semua pasti akan tiga hal tadi, lead the staff, lead the people, sama lead the staff. Jadi sebenarnya tinggal sama sedikit aja, paling keren mana? Bisa juga, ya, bisa juga ini di luar, ini cuma nanti dalamnya itu tiga kali. Ini juga ada tiga, ini tiga, tiga, ini ada dua. Kasih dua, oke. Ada lagi bapak ibu saya, cukup jelas ya. Harus supaya semangat kita kasih energi. Iya. Jangan sekarang kita kasih lagi. Iya.